Selamat datang di Pak Oktoya Wipasana Dura Hermitage, Pulau Rempang, Kota Batam. Pak Oktoya Wipasana Dura Hermitage, Rempang, terletak di Pulau Rempang, sekitar 40 km dari pusat kota Batam. Beralamatkan di Jalan Trans Barelang, Desa Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam. Wihara ini dibangun di atas lahan kurang lebih 100 hektar yang diinisiasi oleh Yayasan Dharma Mulia Abadi. Pak Oktoya Wipasana Dura Hermitage merupakan wihara yang diperuntukkan untuk pelatihan meditasi. Ini adalah salah satu cabang dari pusat meditasi Pak Ok di Myanmar. Kebutuhan akan adanya wihara yang menjadi pusat pelatihan dan pengajaran meditasi. Inilah yang menjadi tujuan utama dari pembangunan wihara ini. Pak Oktoya Wipasana Dura Hermitage diresmikan pada tanggal 27 Juli tahun 2012 oleh Yang Mulia Pak Ok Seyadoji beserta para bhikkhu sangha. Di kompleks wihara ini terdapat berbagai macam bangunan yang terdiri dari gedung sima, altar Buddha outdoor, plaza pohon bodhi, taman meditasi, kuti Seyadoji lama, kuti sangga lama, kuti yogi pria, kuti yogi wanita, dan gedung serbaguna. Ini adalah gedung sima di Pak Oktoya Wipasana Dura Hermitage Pulau Rempang, di mana sebelum Anda memasukinya, Anda bisa melalui tangga untuk menuju gedung ini. Gedung sima di Pak Oktoya Wipasana Dura Hermitage Rempang ini diberi nama Supati Panasima, yang berarti bangunan yang penuh dengan sifat-sifat luhur kebudayaan. Bangunan ini sanggup menampung sekitar 300-400 umat. Di tempat inilah aktivitas utama di wihara ini dijalankan, seperti meditasi, chanting parita, patimoka bagi para bhikkhu saat uposatha, serta event-event hari besar agama Buddha. Di dalam gedung ini terdapat altar yang terdapat Buddha Rupang yang didatangkan langsung dari Myanmar. Tepat di samping kanan kiri terdapat foto bhikkhu beliaulah Yang Mulia Pak Ok Seyadoji. Di sebelah barat gedung sima terdapat altar Buddha Rupang. Nah, di altar ini Buddha Rupangnya juga didatangkan langsung dari Myanmar. Di sini pengunjung dapat dengan bebas untuk melakukan sembahyang dengan menyalakan dupa atau hiu. Di belakang altar Buddha Rupang terdapat plaza pohon bodhi. Pohon bodhi ini merupakan turunan langsung dari Sri Lanka.
Di plaza ini biasanya diadakan puja berupa penyalaan lilin, penyiraman air ke pohon bodhi, lalu berpradaksina. Taman Meditasi. Taman ini terletak di area Plaza Pohon Bodhi dan juga Altar Buddha. Ini merupakan taman yang baru dibangun dan dapat dipergunakan untuk meditasi maupun juga penyelenggaraan puja bakti pada event-event tertentu. Ini adalah pemandangan di area Taman Meditasi. Ini adalah bangunan Kuti Seyadoji. Di atasnya terdapat 5 stupa. Biasanya pengunjung akan menggunakannya sebagai background swafoto. Di dalamnya terdapat satu kamar dan juga ruang serbaguna yang dilengkapi dengan altar. Kuti Sangga. Kuti ini terdiri dari 12 kamar dan juga dilengkapi dengan ruang gudang serta pantry. Berikutnya adalah Kuti Yogi Priyat. Kuti ini terdapat 8 kamar dan juga dilengkapi dengan gudang dan juga pantry. Terdapat juga fasilitas air panas. Ini merupakan Kuti Seyadoji yang lama. Sekarang ini ditempati oleh Seyado Damasara selaku kepala dari Pak Auktoya Wipasana Dura Hermitage Rempang Batam. Ini adalah bangunan Kuti Sangga Lama yang sekarang ini digunakan sebagai bangunan serbaguna. Selanjutnya kita akan menuju di bangunan bagian bawah gedung Sima. Di sana terdapat gedung serbaguna dan juga Kuti Yogi Wanita. Ini adalah area gedung serbaguna di mana di situ terdapat ruang makan sangha, kemudian dapur, gedung kantor, tempat hidroponik dan juga toilet umum. Biasanya orang yang berdana makan akan langsung menuju ke tempat ini.
Inilah Paauk Toya Wipasana Dura Hermitage di Pulau Rempang, Kota Batam. Sebuah wihara yang dijadikan pusat meditasi yang mempunyai pemandangan yang sangat cantik dan luar biasa. Semoga dengan adanya wihara ini, Buddha Sasana tetap lestari di Nusantara dan juga di seluruh penjuru dunia.